この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。リベレーリベレーリベレーリベレープリーズ。Halo gengs, balik lagi bersama gue Aldi Kurnia di channel gue Aldi. Dan di video kali ini gue bakal bikin konten yang belum pernah gue bikin sebelumnya ya. Karena biasanya gue bikin cuma konten-konten mabar atau enggak konten-konten nge-troll ya. Kali ini gue bakal nyoba uji nyali ya. Gue bakal ranked tapi solo rank gitu. Konco error itu kayak gimana. Buat kalian yang mau lihat keseruannya gimana, mendingan kita tungguin aja. Batuk terus. Ya buat kalian yang mau ngeliat keseruannya kayak gimana, kita langsung masuk aja ke dalam gamenya. Oke ya guys ya, let's go. Oke guys, sekarang kita udah masuk dalam ban and picknya ya. Ini gue finding matchnya tadi sekitar ya 17.5 menit 7 juta aja lah gitu tadi lah. Hah, lama juga gitu solo rank ya. Finding matchnya udah keburu ngantuk gue ya. Dan di sini gue gak kenal sama siapapun itu. Gue halo Mac ya, sangat sangat sopan ya solo rank tuh emang orang-orangnya. Jangan zip lu co. Oke, kita nyimak dulu aja ya. Bukan nyulik musuh, malah nyulik gue. Ini kayaknya dia temenan ya, dia party 3 atau party 2. Dan gue nyelip-nyelip gitu kan ya. Dan bagus lah mereka gak ada yang kenal gue, jadi gue bisa pakai roll senak jidat gitu, gak bakal ngamuk gitu dianya. Serenan deh. Dia Ochan. Gue minta Floren deh, gue pengen pakai Floren deh. Kangen gue main Florentino. Gak pernah main Florentino lagi gitu kan. Pengen make dia enak juga, pengen pakai Florentino, kebaikan maunya. Sekali pakai kagak bisa gue. Gaskan bro gitu ya, jangan kasih habis gitu. Jangan kasih habis, jangan kasih kendor gitu, abisin maksudnya itu gitu. Tol, ha? Kombonya Dio Alis. Oh, Mac ini kayaknya namanya deh. Mac itu kayaknya namanya, bukan bukan itu gitu. Mereka temenan. Jadi kita nyelip di kerumunan party-partian, jadi kita gendong yang party aja ya, harusnya bisa nih. Mantap, Bang. Di sini rune-nya juga kalau kalian mau samain aja enggak apa-apa. Di sini gua pakainya tuh settingannya kayak gini, guys ya. Gua enggak bisa jelasin banget karena gua juga kurang ngerti banget gitu. Cuma pakai aja, tapi menurut gue ini rune paling bagus gitu, enak. Tapi ada lagi yang bagus lagi kalau kalian mau pakai shield di Florentino, itu buat turnamen sih itu enak sih. Kalau buat ranked mah udah enggak usah pakai defend-defendan, cuk. Attack aja udah gaskan gitu kan. Anti-anti defend-defend club kalau main ranked mah udah gaskan aja. Menang kalah urusan hoki. Diem Bambang, buset. Nah, kita langsung masuk dalam game-nya aja ya, karena ini enggak terlalu seru ya, enggak bacot ternyata. Enggak dibacotin gitu ya. Enaknya tuh bacot. Bacot itu number one gitu. Orang Indo tuh spesifik dengan bacotnya. Oke, enggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk dalam game-nya aja, gengs. Oke, let's go. Yo! Sekarang kita masuk dalam game-nya slur ya. Dan di video kali ini kita bakal pakai Florentino di DS Land untuk melawan Scoot ya. Ini tuh mereka tuh taunya Scoot itu counter Florentino, tapi mereka tuh enggak tahu cara counternya Florentino-nya tuh kayak gimana gitu, gengs. Kalau gua kalah ini berarti dia tahu caranya ya, slur. Jangan lupa subscribe Aldi Kurnia ya, anjay, dia tahu ya ternyata ya. Jangan lula, bukan jangan lupa ternyata. Mantap, slur. Ayo lo. Lawannya ini Mamba, cuk, Mamba. Mamba KW tapi. Aslinya tuh Mamba doang pakai caps lock ya. Kalau ini enggak tahu gua siapa ini, cuy. Nah, kita harus clear duluan biar kita bisa buka peluang. Kalau kita bisa level 2 duluan ini enak nih. Florentino tuh harus level 2, bro. Level 1 kayak bukan Florentino. Dua kena lagi. Setan, gak kena gue. Lu kira gua takit apa, ha? Awas lu ya, next time ya. Next time I'll be back gitu. I'll be back. Gua gilded aja deh biar bisa biar enggak jauh gitu mentalnya ya. Soalnya ini hero kampung soalnya. Aduh, kenapa gue keluarnya setelah dia itu mulus sih ya? Yang bocor jadinya gue gitu, Mamang. Aduh, hai. Padahal gue tahu cara lawannya, tapi gue nggak malah napsuan gitu. Nggak usah pulang deh, kita defend belakang aja ya. Ini namanya nih jaga jarak, menghindari geng-geng yang tidak baik. Nah, nih gue takutnya nih jungle-nya di sini, soalnya jungle kita kan udah bebas. Nah, jungle-nya kelihatan di mid, baru kita boleh keluar ya, slur. Kenapa gue kena juga, slur? Kenapa gue kena juga, slur? Sue, slur, kena gue. Sentinel. Oh, enggak nih, mati Scoot-nya. Scoot-nya belum level 4, harusnya mati di sini. Kejar deh, panis kemana, slur? Nah, gue aja yang dapat, slur, karena lu kan mau rotasi, slur. Gue kan masih mau di atas nih, slur. Lu kasih gue aja, gue butuh darah nih biar enggak pulang.
kena mulu dah, apek banget ini gue. Gue, aduh, kalau record, kalau record selalu apek gitu Florentino gue. Gue kalau nggak record bisa gitu Florentino gue, astaga. Wow, ini kawan gue sih pinter banget seluruh. Dia tahu abis salah udah telat kan, nggak bisa dikejar kan. Terus akhirnya dia ngambil itu. Apa ngambil? Nope. Di dia ambil steal dong, astaga seluruh. Kok nggak berasa ya? Apakah ini bener hard counternya Florentino? Apakah iya atau tidak? Kayaknya enggak juga sih, biasa aja sih sebenarnya. Dia padahal defend build-nya juga. Oh, bukan dianya yang tebal. Guanya yang gak sakit. Lihat build gua, defend semua, cu. Astaga. Salah gua. Aturan kalau main agresif ya udah build-nya attack semua aja, bro. Oke, sekarang kita zoning si scoot-nya ya, bro. Ah, dia balik ah. Nih gue tele sini salah sebentar nih. Kalau dia masuk sini gue gagal tele. Ternyata selamat mamang. Ini solo record gak seru banget. Ya mainnya monoton banget solo DS-nya. Enak emang harus sama temen. Jadi kalau mau ngedive itu bareng enak banget kalau sama temen, coy. Kalau lu solo, aduh gak enaknya tuh gak bisa komunikasi sama temen. Jadinya gak seru gitu, gak asyik. Gak asyik ya. A6 segala gua ditown dah. Inilah perkara kalau kalian tuh dikenal orang tuh ditonton mulu gitu, emang capek gitu, sakit hati kadang. Cuman ya udahlah, emang kita public figure ya, kita dilihat orang gitu, orangnya juga seneng gitu lawan kita gitu seluruh. Dia flicker seluruh. Gua ngejar dia dulu dah, capek ngejar dia sumpah. Dia pakai Hermes itu, aduh mamang, astaga. Gimana cara bunuhnya gitu, macam pula lah kau lah, aduh. Udah kita farming aja dah. Kita farming aja seluruh. Mantap seluruh, thank you for the food. Let's go Sentinel, jangan nongol. Astaga mama, kenapa kamu nongol? Oke deh, kalau kamu nongol kita ambil towernya harus bareng nih seluruh. Ai, di clear dong. Aduh mantap sekali seluruh. Baik dulu slur, dia ngulti slur. Astaga. Dia masuk dong. Aduh, gua selamat slur. Mantap slur, gua masih selamat slur. Wih, kena hooknya. Nope. Iya, kena-kena mulu sih, hantu gua. Kena gerobak kayak kagak kena, heran gua dah. Kagak asik slur. Astaga. Ah, goblok! Susah slur, kagak ada damage-nya aslu. Oh my god, gak mau pulang dah. Lagian dah gue udah heran banget gue. Ayo, okay, kita lihat. Teman-teman, please teman-teman. Give your best. Wah, best gerak, best Diochan, best semuanya. Iya, kagak ada damage-nya. Kagak kelar slur. Itu musuh udah kesetun tapi kagak mati dah slur. Dah capek main selaruran. Waduh, skutnya kemit. Kejar bisa nggak? Gue malas ngejar. Kok gak ada damage-nya ini ya, Florentino-nya? Kagak beli item apa? Beli nih. Kaco. Slow aja slur. Ini comeback kita. Kita awalnya pur-pur dulu emang. Iya, kenapa gue sana dah? Ah, malas banget gue nggak bisa bunuh dia. Dia tuh kaburnya banyak banget skillnya. Reset gitu kan. Nah. Mantap, Slur. Ya, jangan ulti dong. Ya, mati lah kalau diulti gue lah. Jangan scoot. Mana scootnya, mana hilang? Gue takut ah. Kelewatan dia tapi gue mati goblok. Goblok banget gue, astaga. Kenapa gue pakai segala nongol, aduh. Ngeri emang kalau jadi buron ini, dikejar masku tuh gitu. Buron guys, gue guys tadi guys. Diocennya sih udah mantep ini, Diocennya cakep bener. Bung, kriknaknya. Idih, mantep. Idih.
ide, cakep bener asli. Kirinya bro, towernya bro, jebol bro. Bro, kejar bro, Scoot itu dapat tower bro. Gue kejar dulu. Semoga sempat ya. Oh sempat, masih sempat, masih sempat. Mantap. Scootnya pulang ya, dia gak mau tower. Soal-soal ini late game kita balikin lagi guys, kita angkat semuanya. Berat sih, cuma ya mau gimana lagi gitu. Namanya juga solo ranked, kalian gak bisa ngangkat, kalian kalah. Salah kalian sendiri gitu, kenapa gak bisa ngangkat? Kalau kalian gak bisa ngangkat, berarti kalian domba juga. Ah, dia gitu banget mainnya dah. Nope. Gue disolok kill kepet sama Mamba, goblok. Mamba bohongan. Anjir. Najis banget mainnya gitu hero-nya. Ah. Kalah, cuk. Bener dah. Asli. Berarti dia tahu cara counter. Woi, jangan kalah dong. Ini build-nya sih nih, tergantung build-nya sih. Gua build-nya build defense sih salah. Gua harusnya damage aja tadi ya. Alasan dulu, ngeles dulu ya enggak? Oh, semangganya enggak beban-beban amat lah harusnya kita ya, jangan jadi beban-beban. Matanya dikill sendirian dong, gerak, astaga. Itu gerobaknya kan duitnya banyak. Astaga. Skuta kaya banget, cuk. Mana bunga gue hilang satu? Oh, ini dia ada. Mana sih, sumpah deh. Skutnya gue dendam, cuk. Mana lo Scoot lo? Jangan datang Scoot please. Ah, najis banget Scootnya, ada mulu dah, sumpah, udah gue rotasi dah. Suwe Scootnya bener asli. Dia ada mulu gitu di lane. Ah. Mana lagi nih? Ah, dapat lagi. Sedot, nice. Nah, kasih tau. Aduh. Itu angkat, please. Itu sunah. Aduh, jangan ada ulti. Aduh, dia ada ulti. Mamang. Wah, gue mana lagi jinanya setan, emang. Di Scootnya selamat dong, sumpah. Gak masuk akal. Di, jago banget, cok. Poyo di Mamba, cok. Gila, ini Mamba asli yang main nih. Bukan KW. Kok dia jago ya tiba-tiba ya? Dijokin ini dia, Yujun. Kemana anjing skill-nya, goblok, si Girak. Duh, ini gue kalau soal record kayak domba mainnya ya. Kelakuannya emang kayak domba. By the way, Baswe, Kriknaknya kenapa duitnya paling bawah kalah sama Gerak gitu? Apaan sih? Gak make sense banget. Ah, ini baru dia naik nih. Cok, mita, cok, itu. Astaga. Ini sih, Kriknaknya sih the best gitu. Best Kriknak Indo gitu, ha? Huh? Siapa itu Wirau? Wu Wirau. Kita punya Kriknak. Tarik. Nah. Ini mantep banget. Akhirnya dapat juga. Shutdown gue kaya langsung, bro. Asli, thank you Gerak, love you. Karena Gerak kita bisa dapat celah ya, kita bisa dapetin tower atas, dapetin kill Scoot, shutdown. Kita kaya, jadi kita harus ngangkat ya. Ngangkatnya adalah cara ngerat aja deh, nggak usah ikutin war. Kalau war takutnya kalah malah jadi nggak jadi menang bro. Cari objektif aja dah. Bisa nggak nih? Jangan sampai di end aja. Mana lo sini lo liap lo? Astaga! Ah, males banget gua lawannya dua gini. Segala jina dateng dah, asli dah. Susah selur. Kejeprit pala gue. Kejepit ya, sorry. Nah, gini dong, Kriknaknya udah mulai dapat duit. Jadi, ah, desa selur. Bung, iya desa ditarik, mantap banget. Iya. Iya. Ya, mati selur lu berdua, selur. Astaga. Wih, nice banget. Enggak nice. Waduh, slur. Gue bikin defense dah, bikin dead cycle gue dah. Gue udah mulai harus bertahan bersama kalian nih, slur. Friend, slur friend. Gue gak ada yang kena skill gue. Emang susah banget kena crowd.
mati dia mampus, tapi gue mati juga. Gue, aduh dia legendary shutdown. Oh my god, my team please defend please. Skuter mati juga. Dapat itu. Ah, mantap slur. Gak ada back. Iya, itu. Ya, kan musuh udah pasti mati ya, ngapa lu ulti juga ke situ, Bambang? Deh buset dah. Nih Kriknaknya sih top global ini, fix udah fix banget ini. Mormori. Fuck you Grak. YouTube, bro. Iya, pukul bapaknya, bro, sampai habis, bro. Iya, bro. Wih, dapat 2. Waduh. Waduh, Valennya salah orang, bro. Kalau mau satu-satu dulu, bro. Jangan nafsu, bro. I will kill you, anjay. I don't know what you are, but I will find you and I will kill you. Baby. Kita trap sini, guys. Kita trap sini, guys. Wah, dia mati dong. Ah, matikan lu. Gua bilang juga apa lu mati, bro. Serenan deh. Mana nih bocah-bocah sakak gogorigoknya nih ya? Ya, segala mati dah orang udah kelakuannya dah. Kita bikin Vanrir Tot biar ada damage-nya biar bisa sustain. Ini susah banget game ya, coy, sumpah, bro. Game-nya udah lama gini. Tapi aslinya emang kita yang kalah sih. Kalau kita bisa bertahan tuh tandanya kita hoki aja. Mana ininya lagi ya? Oh iya, gue belum bikin magic defense, cu. Jadinya kena Jina tuh langsung abis gue. Bawanya geng, bro. Mantap, slur. Gak ada obeng. Ayo, slur. Come on. DS. DS. Ketahuan. Slur. Narik siapa, slur? Sabar, slur. Oh my god. Gue bingung rotasinya mau kemana, takut gue. Temen gue mati, bahaya. Iya, detek Dex Slayer. Jangan mati lu tapi, slur. Oke, jangan mati ya. Sini gue zoning. Gue sama geraknya bakal zoning nih. Jadi ada yang kayak gini-gini, gue angkat palanya, ya enggak? Man lagi, capeninya mulai dari mana? Hah? Comeback, bro. Best team ini. Bisa mengcomebackkan tim ini gitu kan. Wah, gak kenal lagi dia skillnya. Oh, mati, mampus kau. Di beda. Di beda. Di beda, please. Keluar semua skill gue anjing, goblok. End goblok gue, musuh goblok. Woi, end woi, please woi. Gue udah capek banget ini tele, gue buru-buru anjing, sia. Wah, please end. I don't wanna be a lab game. End, slur. Itu towernya ada. Guys, the real comeback ya from my team ya, seluruh tim gitu, gengs. Aduh, gue kena solo kill 2 kali atau 3 kali tadi, banyak banget. Tapi gue bisa balikin semuanya gitu, dilihat game, guys. Karena gue teleport cepet-cepet, jadi gue bisa gue tahan tadi, slur. Astaga, dia udah seneng banget tuh. Bede. Astaga, lu kayak turnamen, lu setan, lu. MPP gue anjing, belum gue percuma lu gak solo kill kalau kalah, anjing. Percuma lo ngekill kalau lo kalah gitu, nggak ada artinya, bro. It's nothing, bro. Star is everything gitu. Gila nggak tuh. Ini padahal Kriknak gue top global lo, padahal lo enggak, padahal. Oke, guys, segitu aja ya uji nyali dari solo rank di AoV itu. Di solo rank Conqueror itu seru gitu uji nyalinya gitu, guys. Sengit banget game-nya gitu, sangat intens. Hampir ada bede-bede gitu, tapi ternyata gagal gitu, guys. Oke. So, thank you for watching. Buat kalian yang suka nonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk share dan juga nyalakan loncengnya kalau kalian mau ngikutin konten-konten gue selanjutnya gitu, gengs. Oke. So, thank you for watching and see you on the next video semuanya. Bye-bye.